Hai, aku Laura. Kalian pasti sudah tahu aku siapa. Ini adalah aku di 2 tahun yang lalu. Aku suka membuat komik dan aku baru kelas 10 SMA. Kedua orang tuaku bekerja di luar negeri. Aku tidak punya teman kecuali sahabat dan karakter-karakter di komikku. Aku tinggal bersama kakekku, tapi rumah kakekku ada di depan persis dengan rumahku. Tapi tinggal begini itu oke. Kayaknya untuk halaman yang ini salah deh. Aku akan buat ulang lagi. Berarti tinggal 2 halaman lagi dan selesai untuk chapter pertama. Sudah jam berapa ini? Sudah jam 11 malam. Ayo istirahat deh. Ada suara apa ya? Loh, tabletnya kok hidup? Pasti tadi kepencet. Entahlah, tidur lagi. Serahkan tablet itu, atau kau... Hei, santai. Atau kau melaporkan kepada polisi. Ah, sialan. Apa itu? Gas aja lah. Bukan banteng merah juga. Apa ini? Ini portal. Hah? Ini di mana? Oh iya, komik kakekku. Loh, kok nggak ada? Tadi di meja kok. Tempat apa ini? Jelaskan sekarang. Kau Jay. Siapa lo? Dan bagaimana kau bisa tahu namaku? Sekarang bukan saatnya yang tepat untuk mempertanyakan itu. Dan bagaimana kau bisa sampai ke sini, Jay? Tablet itu. Ya, tablet. Hah? Ada tablet milik seorang yang bernama Suno. Dan tablet itu menyala dan membuka portal. Apa yang sebenarnya terjadi? Cepat katakan. Tablet kedua hilang. Tablet apakah kamu? Ya, tablet itu milik kakekku, seorang komikus terkenal dahulu. Tablet itu menghubungkan berbagai dimensi komik yang kakekku buat atau punyaku. Dan kau, Jay, kau adalah karakter yang aku buat. Aku yakin pasti ada yang mencurinya.
ngomong-ngomong, kamu kelas berapa? Kelas 1 SMA. Emangnya kenapa? Loh, kok sama? Ya sama lah, kan gue yang pikir loh. Lo gimana sih? Sudah lah, gue mau tidur. Capek. Terus, tablet kedua gimana? Untuk itu nanti saja. Dan kau, Jay, jaga rumahku, oke? Jangan sampai ada bocil-bocil, anjing, burung, kakek-kakek, orang gila, atau sebagainya masuk ke dalam rumah. Lo manfaatin gue. Ya udah, gue mulai sekarang akan daftar di sekolah lo. Mana sih? Gue cuma mau bilang sebentar aja loh. Hei Autor, bangun. Sudah jam 6:30 loh. Hei, sana sarapan dulu. Udah aku siapin kok. Makasih, nama aku Laura, jangan panggil Autor, napa? Sana sarapan dulu, nanti mandinya gantian. BTW lo sekolah juga, kapan daftarnya? Cepet amat. Ya sudah, gue mandi dulu ya. Bye anime. Masih lama ya mandinya. Kalau gitu gue mandi duluan. Mandinya jangan lama-lama. Gue juga belum mandi soalnya. Iya, ini juga masih pagi kok. Santai aja lah. Laura udah berangkat belum ya? Kalau belum bangun, gua tinggal aja lah. Males nungguin dia. Jelasin. Ih, jadi takut temenan sama kamu, Ra. Udah ben pulang, tapi kok belum datang? Mana sih Laura ini? Tunggu anjir. Gimana dengan tablet kedua? Sudah tahu pelakunya? Ada sih. Yang paling mencurigakan itu si Cila. Soalnya dia selalu telepon dengan seseorang yang katanya sangat penting. Ya seperti itulah, tapi juga belum diketahui pasti kalau dia tuh mencurigakan. Yang belakang mandinya terakhir. Yeay, curang.
aku harus masuk ke rumah lava untuk mengambil tabletnya agar bisa menghidupkan Suno. Ish, Aela, lama amat malinya. Gua juga mau mandi tahu. Sabarlah, namanya juga mandi. Oi, baju gue terus gimana? Kan masih tidurnya komik. Ah, pinjam aja baju punya abangku. Punya abang lo? Oh iya, iya, ini ketemu. Jalan-jalan yuk, bosan di rumah. Tiba-tiba banget. Oke deh, sekalian biar lo mengenal dunia ini. Pakai motor abangku aja gak apa-apa. Kalau gitu ayo. Sakit. Enggak kok. Tadi cuma tantrum aja. Pulang aja yuk. Udah sore, keburu maghrib nanti. Bentar. Tuh Cila, dia mau ngapain bawa koper segede gaban kayak gitu? Pakaian dia hitam lagi. Mencurigakan banget. Hey, yeah, hey.